Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk kelas hari ini kita dah masuk bab 2, chapter 2, pneumatic circuit design. Reka bentuk litar pneumatic. Okay, untuk chapter 2 ada dua subtajuk, subtopik iaitu 2.1 distinguish movement for one cylinder and 2.2 develop development of multiple cylinder circuits. Okay, jadi kita tengok dulu 2.1 ini, okay, kawalan pergerakan satu silinder. Okay, untuk 2.1.1 construct the pneumatic circuit design diagram for one cylinder based on. Okay, ada dua kaedah untuk mengawal satu silinder ini, iaitu direct control ataupun direct method dan juga indirect method ataupun indirect control. Okay, untuk direct method, kita tengok macam manakah litar pneumatic. Okay, diagram ke merajah litar pneumatic bagi direct method ataupun direct control. Okay, direct control, kita tengok dua kes, iaitu single acting cylinder dan juga double acting cylinder. Okay, untuk single acting, cuba lihat di sini bagaimanakah simbol bagi single acting cylinder, SA untuk single acting. Single acting, apakah beza dengan double acting? Single acting, ada satu port udara, satu lubang udara, dan single acting juga mestilah dilukis spring. Berbeza dengan double acting cylinder, tanpa spring dan ada dua port angin. Okay, ada dua lubang angin masuk dan angin keluar. Jadi apakah maksud direct? Direct langsung, bahasa Melayu langsung, kaedah langsung. Direct bermaksud, okay, dengan baik-baik ya. Nanti yang bila saya tanya, awak jangan bagi soalan yang apa jawapan yang pelik-pelik. Okay, awak Google, awak bagi jawapan yang pelik-pelik, perkataan yang tak pernah saya terfikir. Okay, direct bermaksud udara ataupun isyarat daripada, okay, daripada sumber. Daripada sumber lalu ataupun memasuki pneumatic switch, okay, dan keluar daripada pneumatic switch ataupun push button ini keluar, dan udara ini terus, okay, ataupun direct. Okay, direct masuk dalam silinder. Okay, tekanan udara ini ataupun signal, dia panggil signal ini, masuk terus daripada switch terus masuk ke silinder. Okey, masuk pada piston side. Okey, untuk sebelah tepi ni dipanggil piston side. Okey, masuk ke piston side dan menolak piston ke kiri, menolak piston ke kanan, seterusnya piston rod akan advance ataupun extend keluar. Apabila kita lepaskan push button ini, piston rod akan retract. Okay, disebabkan oleh tolakan spring. Okay, spring tadi termampat apabila piston rod bergerak ke kanan. Apabila kita lepaskan push button, maksudnya kita berhentikan tekanan udara pada piston side ini. Jadi bila sini tak ada tekanan, maka daya tolakan spring ini boleh
menolak piston bergerak ke kiri. Jadi udara yang berada dalam sebelah piston side ni, okay, udara yang berada pada piston side ni tadi akan ditolaklah, yang ada masa gerakan ke kanan tadi akan ditolak keluar dan seterusnya keluar melalui exhaust. Okay, untuk kes direct method bagi double acting cylinder, okay, apakah persamaan, okay, antara single acting dan double acting bagi direct? Okay, direct, okay, direct maksud udara daripada pneumatic switch, udara daripada push button direct pergi ke silinder. Udara daripada push button, okay, yang keluar pada push button direct pergi ke silinder. Itu maksud direct. Okay, jadi untuk double acting, apabila kita tekan push button yang ini, udara daripada sumber, okay, boleh terus lalu pada push button, keluar dan masuk pada piston side dan menolak piston rod extend keluar. Apabila kita tekan push button satu ni, apabila kita lepaskan push button ini, piston rod kekal extend. Kedak kekal pada posisi extend tadi. Dan apabila kita tekan push button yang ini, push button yang kedua ini, udara daripada sumber, okay, boleh masuk pada push button dan keluar pada push button, masuk kepada side ini, piston rod side. Okay, kalau sebelah kiri piston, kita panggil piston side. Kalau sebelah sini, sebelah kiri piston, kita panggil piston rod side. Jadi udara daripada push button ini akan masuk pada port yang ini dan masuk dalam silinder pada piston rod side dan menolak piston bergerak ke kiri. Jadi kita akan nampak piston rod akan retract. Okay, udara yang berada pada piston rod, udara yang ada dalam piston side tadi akan ditolak. Okay, semasa pergerakan ke kiri, udara dalam piston side akan keluar, okay, akan keluar dan dibebaskan ke persekitaran melalui exhaust port ini. Jadi poin penting di sini, maksud direct adalah, okay, saya ulang banyak kali, maksud direct adalah udara daripada switch ataupun push button direct, okay, direct ke silinder. Udara daripada switch direct ke silinder. Okay, jika ada kaedah direct, mesti ada kaedah indirect, tidak langsung. Okay, tidak langsung. Okay, jadi sama juga, masing-masing ada litar indirect untuk single acting dan indirect untuk double acting silinder. Okay, jadi kalau kita lihat, kalau kita ingat balik litar direct untuk single acting, apakah penambahan yang awak semua boleh nampak? Okay, kalau tadi ada dua komponen saja, iaitu silinder dan juga push button ataupun pneumatic switch ini, untuk indirect tambah lagi satu komponen, satu elemen, iaitu DCV directional control valve 3/2. 3/2 single pilot, kita panggil ini single pilot. Single pilot dan yang ini return spring. Okay, ingat baik-baik nama dia. Nama bagi DCV ini adalah DCV 3/2 single pilot. Okay, pilot tunggal ataupun panduan udara. Okay, single pilot ni maksudnya panduan udara tunggal. Dan balikan spring.
spring return. Okey, nama bagi DCV ini. Jadi kenapakah dipanggil indirect? Okey, berbeza berbanding direct tadi. Kalau direct, udara yang keluar pada pneumatic switch terus masuk dalam silinder. Sebaliknya, untuk indirect, udara yang keluar pada switch digunakan sebagai isyarat. Isyarat untuk switching. Untuk switching ataupun untuk shifting ataupun untuk aktifkan DCV ini. Udara yang keluar pada switch akan masuk sini, akan bagi isyarat di sini, signal di sini untuk switching DCV ini. Switching, okay, maksud switching di sini ataupun shifting di sini adalah untuk menggerakkan spool di dalam DCV ini. Okay, perlu diingat macam manakah operasi spool dalam DCV. Okay, spool adalah komponen dalaman yang shifting, okay, dalam DCV. Jadi udara ini digunakan untuk menggerakkan spool di dalam valve ini. Itu maksud switching ataupun shifting. Jadi apabila udara ataupun signal, okay, udara yang masuk ini juga dipanggil isyarat, eh, signal, okay, menolak bahagian tepi ini, maksudnya ianya menolak spool di dalam DCV ini. Jadi spool akan bergerak ke kanan. Okay, ataupun secara simbolnya, pergerakan spool ke kanan diwakili oleh pergerakan kotak. Okey, kotak ini bergerak ke kanan dan kotak ini juga akan bergerak ke kanan. Jadi, tempat kotak ini akan diganti dengan kotak yang ini. Ini membolehkan udara pada sumber keluar melalui DCV ini dan seterusnya masuk ke silinder. Jadi, untuk indirect method, udara yang keluar daripada DCV ini yang memasuki silinder. Bukan udara daripada switch. Itu masuk direct. Kalau tadi udara daripada switch direct ke silinder, untuk indirect, udara daripada switch tidak masuk silinder. Sebaliknya, udara daripada switch digunakan sebagai isyarat untuk shifting DCV perantara ni. Okay. Jadi untuk indirect method ada satu komponen tambahan iaitu DCV. DCV. Okay. Kita tengok indirect method bagi double acting cylinder. Jadi apakah beza di antara lethal direct dan indirect bagi double acting cylinder? Sama juga dengan single acting cylinder tadi, untuk double acting cylinder juga ada satu komponen tambahan. Satu komponen tambahan iaitu DCV 5/2. DCV 5/2 double pilot. Okay, ini double pilot. Okay, double pilot maksudnya dua, okey, dua angin. Okey, pilot-pilot bermaksud angin, okey. Hinjap ini diaktifkan secara angin. Okey, angin satu, angin isyarat angin sebelah sini dan satu lagi isyarat angin sebelah sini. Angin ataupun udara termampaklah. Double, okey, double maksud dua. Double pilot. Jadi untuk indirect sama seperti tadilah penerangan saya untuk single acting tadi, udara pada switch tidak terus pada silinder. Udara pada switch tidak terus pergi pada silinder. Sebaliknya udara pada switch, okay, udara yang keluar pada switch digunakan sebagai isyarat untuk switching. Switching DCV ni. Switching 5/2 DCV ni. Switching tadi
Okey, silam balik. Switching adalah shifting. Okey, shifting untuk menganjakkan kotak ini ke kiri dan ke kanan. Okey, dalam situasi seperti mana dalam gambar rajah ini, kedudukan spool, kedudukan spool adalah ke kiri. Okey, kiri. Sebab kotak ini yang sedang aktif. Okey, macam mana kita tahu kotak ini sedang aktif? Sebab ada garisan-garisan di luar kotak ini. Jadi dalam situasi sekarang, udara pada sumber okay, boleh memasuki silinder pada piston rod side. Pada piston side, okay, pada piston side tak ada udara. Jadi sebab itu situasi seperti mana dalam gambar ini, piston rod kekal dalam kedudukan retract. Sebab di dalam ni sebenarnya sudah ada udara termampat. Tapi dah ada pressure dalam ni. Jadi sebenarnya saya cerita panjang lebar tadi. Saya dah terangkan, okay, saya dah terangkan dengan terperinci. Okay, detail explanation ini saya dah berikan. Saya dah berikan dalam video-video yang saya minta awak tengok sebelum ni. Okay, saya dah terangkan secara detail dalam lab, okay, pemasangan dan penyambungan komponen di dalam lab, okay, untuk direct indirect method single acting. Boleh rujuk balik YouTube channel saya, okay, search ini basic pneumatic circuit. Saya juga telah terangkan dengan terperinci kaedah direct indirect untuk double acting, okay, dari segi secara pemasangan, okay, pemasangan fizikal di dalam lab. Saya dah terangkan, boleh tengok balik video yang ini dalam YouTube saya. Dan juga saya terangkan, okay, terangkan dengan menggunakan software FluidSim. Untuk single acting, okay, direct dan indirect method, boleh tengok balik dalam YouTube, okay, search tajuk yang inilah. Okay, dan secara tak langsung saya juga menggalakkan, okay, mendedahkan anda kepada penggunaan software FluidSim. Okay, bagi yang ada laptop, ada PC, boleh install, sangat digalakkan. Dan benda ni tiada paksaan lah, tidak wajib. Tetapi jika anda guna software, memang sangat bantulah, okay, dan menarik sebenarnya. Menarik sebab anda tidak perlu study pun sebenarnya, tidak perlu kursus untuk menggunakan software ini. Ianya mudah. Awak ikut, untuk permulaan ni awak ikut dulu apa yang saya tunjuk dalam video ini. Okay, lepas tu anda boleh explore sendiri untuk lita-lita yang lebih rumit. Okay, dan jika ada untuk single acting, saya juga telah sediakan video untuk double acting, okay, direct dan indirect method menggunakan software FluidSim. Jadi apabila kita menggunakan software ini sebenarnya banyak manfaat lah. Okay, banyak manfaat. Okay, kita boleh belajar, okay, boleh kenal pasti simbol-simbol komponen yang terlibat, okay, push button, DCV 3/2, DCV 5/2, single pilot, return spring, okay, dan juga kita boleh lakukan penyambungan. Dan kita juga boleh test lita, boleh check sama ada lita kita tu betul atau salah apabila kita menggunakan software. Dan kita juga boleh tengok dia punya movement dia, motion dia. Nak bergerak laju boleh, nak bergerak perlahan boleh.
dan kita juga boleh memahami cara udara tu bergerak semasa movement. Okay, semasa motion tu kita boleh faham pergerakan udara, mekanisme pergerakan DCV, mekanisme pergerakan push button dan juga bagaimana silinder okay, berfungsi, bergerak. Dan kalau anda install software saya yang satu lagi, software Animation Studio tu, itu lebih menarik sebab dia boleh tunjukkan pergerakan dalaman komponen. Okay. Apabila kita klik kiri pada komponen-komponen yang kita nak tengok pergerakan dalamannya, okay, software tu dia boleh tunjuk. Jadi kita boleh nampaklah pergerakan mekanisme dalaman, push button, mekanisme pergerakan dalaman bagi DCV, itu lebih menarik kalau awak semua berjaya install software Animation Studio. Okey, seterusnya kita pergi pada subtopik yang berikutnya, Construct the Animated Circuit Diagram. A, diagram ataupun circuit bagi dual pressure valve, B, shuttle valve, C, 5-2 double pilot valve, D, pressure sequence valve dan E, time delay valve. Okey, sebenarnya untuk A, B dan C ni saya dah ceritakan, saya dah terangkan, saya dah tunjuk litarnya pada kuliah yang sebelum-sebelum ini. Okey, A, B, C. Ke sini dah banyak kali lah saya cerita, tadi pun saya baru cerita. Okey, yang saya belum terangkan dengan terperinci adalah pressure sequence valve, hijab, injap turutan tekanan, dan E, time delay valve, injap lengah masa. Okay, jadi sebelum saya pergi pada D dan E ni, saya cerita baliklah. Okay, saya cerita balik, saya refresh balik untuk A, B dan C, N function, O function dan DCV 5-2 double pilot. Okey, untuk dual pressure valve ni sebenarnya dia di bawah tajuk non-return valve dulu. Okay, saya masuk tajuk valve dulu sebelum ni. Okey, salah satu jenis hijab, jenis valve adalah non-return valve ataupun hijab sahala. Jadi di bawah non-return valve ni kita ada dual pressure valve yang memberikan fungsi dan and function. Ini saya tunjuk balik litar yang saya bagi, saya ajar sebelum ni. Okay, bagaimanakah injak dan berfungsi? Okay. Ini litar yang terlibat. Kena faham baik-baik. Okay, kena faham baik-baik. Kena tahu bagaimana cara litar ini berfungsi. Okay, belajar animatik. Belajar animatik, kena fahamlah litar, kena fahamlah fungsi setiap komponen. Okay, apa maksud setiap simbol tu kena faham. Barulah belajar animatik namanya. Okay, jadi simbol untuk involve ni okay, begini. Okay, kena ingat, okay, kena ingat, kena berlatih lukis. Nampak mudah tapi time nak buat, time nak lukis, mulalah ke laut perginya jawapannya. Okay, macam-macam versi simbol yang awak lukis. Masing-masing reka simbol sendiri. Jadi simbol ni kena betul sebab simbol ni mewakili komponen sebenar. Kalau simbol ini, simbol yang awak lukis salah, bermaksud seolah-olah komponen yang awak ada tu komponen yang rosak dan tidak boleh pakai. Jadi salahlah. Okay, jadi untuk dan okay, signal, okay, kalau kita refer pada litar ini,
signal kiri dan kanan valve ini mestilah wujud secara serentak. Okay, itu maksud dan. Okay, mudah saja nanti nak faham. Okay, pressure. Okay, pressure sebelah sini, udara sebelah sini, pressure sebelah sini mestilah wujud secara serentak. Okay, barulah pressure pada output wujud. Okay, wujud ada. Ada angin yang keluar di sini. Angin masuk satu, angin masuk dua sebelah sini. Okey, masuk secara serentak, barulah angin yang keluar output wujud. Okay, barulah angin di sini boleh keluar. Itu maksud and function. Okey, sebabnya kalau kita tengok di sini, kalau udara masuk sebelah input satu, udara masuk pada input dua secara serentak, barulah udara boleh melalui valve ini, okay, menyelinap di celah-celah liang seluruhan ini dan boleh keluar. Okay, daripada sini pun boleh keluar. Sebab dia punya spool, spool ini berada di tengah-tengah. Okay, berada di tengah-tengah. Sebaliknya kalau salah satu input saja yang ada, spool ni akan menutup laluan, menutup saluran. Kalau inlet dua saja yang ada pun tiada output. Kalau inlet satu yang ada pun tiada output. Sebab kili ini ditolak ke kiri ataupun kili ditolak ke kanan. Jadi laluannya akan ditutup. Sebaliknya jika dua-dua ada, dua-dua input wujud, barulah output ada. Okay, itu maksud dan. Okay, kena faham eh? Kena faham sebab nanti saya akan tanya mungkin dalam test, dalam kuis dan EOC. Bagaimana anda boleh melukis litar pneumatik apabila diberi ijab dan. Dan bila diberi sesuatu situasi yang perlu anda lukis litar pneumatiknya. Okay, litar ini kena faham. Okay, jadi untuk litar ni, bila push button 1 dan push button 2 ditekan secara serentak, barulah wujud signal di sini. Okey, barulah ada angin udara termampat sebelah sini. Okey. Jadi ini menyebabkan DCV ini berlaku switching. Okey, berlaku switching. Switching okay, maksud kotak ni akan tertolak ke kiri. Tertolak ke kanan. Okay, jadi bila tertolak ke kanan, udara ni, okay, udara bersumber akan keluar pada port yang inilah dan masuk pada piston side, maka piston rod akan advance ataupun extend. Apabila push button 1 ataupun push button 2 ataupun kedua push button dilepaskan, maka tidak lagi wujud signal di sini, tidak wujud lagi pressure di sini, maka return spring ni akan menolak menolak DCV ini untuk berlaku switching. Okay, switching di mana kotak-kotak ini akan tertolak ke kiri. Jadi kedudukan DCV ini kembali ke seperti initial, seperti keadaan asal tadi, maka udara pada sumber akan keluar pada port yang ini pula. Keluar pada port ini dan pressure ni akan masuk pada port sebelah piston rod side. Okay. Jadi pressure wujud pada piston rod side menolak piston bergerak ke kiri. Jadi kita nampak piston rod akan retract. Okey, manakala untuk shuttle valve ataupun all function valve, okay, injap atau okey, ini simbol eh, ingat baik, begini simbolnya, okey, begini simbolnya.
Yang ini bukan anak panah, tetapi ini adalah wasit. Okey, tempat di mana bol, okey, bola ini duduk. Seat, okey, seat. Tempat duduk bagi bol. Jadi berbeza berbeza dari and function untuk all function. Jika salah satu input wujud, okay, sebelah kiri atau sebelah kanan atau kedua-duanya wujud, maka wujud output. Okay, wujud output salah satu. Salah satu ada kiri atau kanan atau kedua-duanya ada, maka wujud output pressure, output signal. Okey, sebabnya kalau kita tengok dari segi magnisma pergerakan dalaman valve ini, okey, bola ni boleh tertolak ke kiri dan ke kanan. Okay, tertolak ke kiri dan ke kanan. Okey, jadi ini membolehkan udara, okey, input yang masuk boleh keluar dari output. Okey, jika salah satu angin ataupun signal input wujud. Okay, ini contoh litar di mana bagaimana hijab O berfungsi. Okay, tengok di sini saya lukis single acting silinder. Single acting silinder. Jadi jika push button 1 atau O atau push button 2 yang kita tekan, maka pressure boleh keluar sebelah sini dan memberi signal. Okey, signal. Okey, simbol di sini, simbol air pilot. Okey, segitiga horizontal ini bermaksud air pilot. Jadi, wujud signal di sini, maka berlaku shifting ataupun switching bagi DCV 3/2. Okey, jadi kotak ini akan tertolak ke kanan, maka udara pada sumber, okay, boleh masuk ke piston side dan menolak piston ke kanan, dan kita boleh nampak piston rod advance extend. Okay, dan sebaliknya jika di sini tiada signal, maka return spring yang compress tadi akan extend. Okay, akan extend menolak ataupun berlaku switching pada DCV ini, dan kedudukan DCV kembali seperti asal initial, maka spring, okay, spring di dalam silinder ini akan menolak piston ke kiri, okay, piston ke kiri, dan kita nampak piston rod retract. Okay, udara yang asalnya tadi ada dalam piston side akan ditolak, okay, akan ditolak keluar. Okay, dan dibebaskan melalui exhaust. Seterusnya, DCV 5/2. Okay, double pilot ini saya dah cerita banyak kali lah. Saya cerita banyak kali, double pilot masuk 2. Double ini masuk 2, pilot masuk angin. 2 angin. Switching ataupun shifting bagi DCV ini, okay, berlaku disebabkan oleh tindakan 2 angin. Okey. Jika ada signal angin sebelah sini, switching berlaku, kotak ini tertolak ke kanan. Jika angin pressure, okey, pressure angin ataupun pilot di sini wujud ada, maka switching berlaku di mana kotak-kotak di DCV akan tertolak ke kiri. Ini gambar sebenar bagi 5/2 DCV. Okey, 5/2 DCV. Okey, satu. Satu di sini adalah angin yang masuk daripada sumber. Okey, satu. Satu duduk di sini. Port satu di sini. Port dua, okey, pressure line untuk kita sambung pada silinder. Di sini port dua. Okey, udara keluar pada port dua akan masuk pada side piston rod. Ini port ataupun lubang liang nombor 4. Okey, kalau pada simbol di sini,
Okay, udara yang keluar dari sini akan masuk pada piston side. 3, okay, port 3 pada kompresor benar, pada simbol di sini. Port 5, okay, ini pada kompresor benar dan pada simbol berada di sini. Port 3 dan 5 adalah port untuk exhaust. Okay. Angin yang kita dah tak pakai untuk dibuang. Dan untuk double pilot, okay, pilot sebelah sini untuk simbol pada komponen sebenar di sini. Ini di sini pilot 1 dan sebelah satu lagi pilot 2, ini simbol dia pada komponen sebenar di sini pilot dia. Jadi kalau angin masuk sebelah sini, maksudnya ada angin, ada signal sebelah sini, okay, berlaku shifting. Okay, spool akan tertolak ke kanan. Jika angin atau signal wujud sebelah sini, okay, sebelah sini berlaku switching di mana spool tertolak ke kiri. Spool yang tertolak ke kiri atau ke kanan diwakili oleh pergerakan kotak pada simbol. Jadi untuk yang ini juga saya dah terangkan dengan terperinci, ya. Boleh review balik, boleh review balik video saya dalam YouTube. Okay, search tajuk yang inilah. Sebelum saya terangkan tentang pressure sequence valve, saya nak terangkan dulu tentang limit switch, ya, limit switch ataupun switch penghad. Limit switch. Okay, saya nak terangkan dulu limit switch. Okay, limit switch ataupun switch penghad. Sebelum tu saya nak ulang balik macam mana cara kita nak mengawal double acting cylinder. Saya lukis balik litar ini, litar yang biasa awak tengok ni, saya dah tunjuk banyak kali. Okay, ini double acting cylinder. Okay, ini okay, double acting cylinder. Yang ini pula DCV, directional control valve 5/2. Dan bawah ni, bawah ni sebenarnya simbol valve 3/2. Okey, valve 3/2. Ini pun sama valve 3/2 DCV. Okay, jadi apabila saya tambah simbol return spring di belakang dan saya lukis simbol push button, okey, butang tekan di sebelah kiri ini, simbol ini menjadi push button ataupun pneumatic switch. Okay, ini rupa pneumatic switch lah. Pneumatic switch yang digunakan dalam lab. Ujung ni ada push button dan di dalam ni ada spring. Ada spring. Dan pada pneumatic switch ni juga dilukis simbol, eh. Ada simbol di sini. Simbol bagi pneumatic switch. Okay, jadi apa yang saya lukis ni adalah push button ataupun pneumatic switch. Okay, kalau tanpa return spring dan juga simbol button di sebelah kiri ni, okay, simbol ni hanyalah DCV 3/2. Apabila tambah simbol return spring dan juga button, okay, ianya menjadi pneumatic switch ataupun push button. Okay, jadi ini adalah indirect method for controlling double acting cylinder. Jadi lukis litar kena lengkap.
Okey, udara pada push button bagi signal pada. DCV 5 stroke 2. Dan di bawah ni mestilah lukis supply, dan sebelah sini mesti lukis exhaust. Untuk push button satu lagi pun sama juga, lukis litar mestilah lengkap. Okey, manakala udara bersumber akan melalui DCV ni, okey, lukis sumber-sumber dan masuk ke piston rod side pada silinder. Okey, dan pada port yang satu lagi pergi pada exhaust. Okey, lukis simbol dua exhaust ini pada dua port yang bawah ni. Okey. Jadi untuk pengawalan double active silinder, kita perlu tekan push button ni, katalah push button 1, yang ni push button 2. Setelah saya tekan push button 1, piston rod akan extend, advance. Apabila saya lepaskan push button, release push button 1, piston rod kekal dalam keadaan extend. Okay, apabila saya lepaskan push button 1, okey, tiada lagi signal pada side inilah, pada sebelah sini. Tetapi piston rod kekal extend. Apabila saya tekan push button 2, wujud signal ataupun wujud pressure sebelah sini, maka piston rod akan retract. Piston rod akan retract. Jadi DCV ni kita panggil DCV 5 stroke 2 double pilot sebab kiri kanan diaktifkan oleh angin, oleh tekanan angin. Jadi apa kena mengena dengan penerangan saya ini dengan limit switch? Okey, ini limit switch. Okey, ini rupa sebuah limit switch. Kalau tadi ada butang tekan, yang ini tiada butang tekan. Yang ini ada roller. Okay, ada roller dan di sini dia punya lever. Okay, jadi limit switch juga dipanggil roller lever operated valve. Dan okay, di bawah lever ini ada pelangga. Okay, ada pelangga. Okay, jadi sebenarnya kalau saya tekan roller ini, okay, saya tekan roller ini samalah seperti saya tekan push button. Jadi limit switch juga sebenarnya adalah pneumatic switch. Okay, pneumatic switch. Tetapi untuk push button, kita aktifkan secara manual. Kita aktifkan secara manual di mana kita yang perlu tekan. Tetapi limit switch silinder, okey, silinder yang akan menekan roller, silinder yang akan aktifkan limit switch. Okey, silinder maksudnya ianya berlaku secara automatik. Okey, jadi limit switch juga dikenali sebagai mechanical sensor. Okey, limit switch juga dikenali sebagai mechanical sensor. Okey, apakah maksud sensor? Sensor maksudnya benda tu terjadi dengan automatik, okey, tanpa kita, okey, tanpa manusia yang mengaktifkannya. Jadi kalau situasi begini, pelangga ditekan, maksudnya limit switch diaktifkan. Limit switch diaktifkan. Apabila pelangga keluar, okey, pelangga keluar, maksudnya limit switch tidak aktif ataupun keadaan reverse, keadaan reverse. Okay, jadi kalau kita merujuk pada simbol push button,
Okey, kalau kita refer balik simbol push button. Okey, jadi ini simbol sumber udara terhampar, ini simbol exhaust. Jadi dalam keadaan sebelum kita menekan push button ini, udara daripada sumber di blok, di sekat, tidak boleh mengalir. Apabila kita tekan push button, okay, maksudnya kita mengaktifkan hijab ini secara manual. Okay, selepas kita tekan, udara boleh mengalirlah. Okay, sebab selepas kita tekan, kotak ini akan shifting. Okay, shifting berlaku, kotak ini akan berada di sini. Maksudnya arrow ini berada di sini. Maka udara boleh mengalir. Jadi keadaan asalnya normally close. Apabila kita tekan, ini menjadi open. Okay, asalnya close. Okay, close bermaksud di sini close lah. Dalam keadaan sebelum ditekan, hijab ni tertutup. Jadi simbol untuk limit switch, okay, simbol untuk limit switch samalah juga dengan simbol untuk push button. Sama saja. Okay, ada return spring. Okay, masih lagi simbol bagi DCV 3/2. Okay, cuma pada sebelah kiri tadi, okay, pada sebelah kiri ini tidak lagi simbol butang, tetapi simbol roller. Okay, simbol roller. Jadi limit switch juga sebenarnya adalah sama fungsi dengan push button. Cuma cara ianya diaktifkan adalah secara automatik. Okey, benda ni, roller ni di push. Okey, ditekan oleh silinder. Manakala untuk push button pula kita aktifkan secara manual. Okey, kita yang perlu tekan. Jadi ini untuk limit switch ataupun juga dipanggil mechanical sensor, yang ni push button. Jadi kalau saya kata, saya sebut nah aktif, maksudnya okey ditekan. Okey, kalau reverse, kalau mechanical sensor ataupun limit switch reverse, maksudnya tidak ditekan. Jadi apakah perkaitan di antara limit switch dengan lita yang saya lukis ni, lita pengawalan double ethylene silinder ni? Okay, jadi seperti mana yang saya bagi tahu tadi, limit switch sebenarnya boleh berfungsi sebagai push button lah juga sebenarnya, tetapi ianya diaktifkan secara automatik. Okay, jadi katalah dalam kes lita ini, lita pengawalan double ethylene silinder ini, kita tidak menggunakan push button. Okey, push button ini tetap guna lagi dan kita gantikan dengan limit switch. Jadi saya letak limit switch di sini. Okey, saya lukis di sini dan pada port ini. Okey, laluan ini saya sambung kepada okey signal yang diperlukan pada sebelah kanan DCV. Okay, yang ni tak baik, tak perlu. Okay. Okay, jadi dalam keadaan ni, apabila push button satu ditekan, piston rod akan extend. Okay, piston rod akan extend dan hujung piston rod ini akan menekan roller ni. Okay, menekan roller, maka limit switch ni akan diaktifkan. Akan diaktifkan, maka
udara daripada sumber. Okey, udara daripada sumber akan mengalir dan memberi signal di sebelah kanan di CV inilah. Jadi limit switch ini telah menggantikan push button 2. Okey, limit switch ini telah menggantikan fungsi push button 2. Tetapi push button 2 ni kita perlu tekanlah untuk menjadikan piston rod retract. Tetapi dalam kes ni apabila kita tekan push button 1, piston rod extend dan secara automatik piston rod akan kembali masuk. Okey, retract. Okay, jadi sebab itu limit switch juga dikenali sebagai mechanical sensor. Mechanical sensor sebab ianya diaktifkan secara mechanical oleh tolakan hujung piston rod ini, piston rod ini. Okey, kenapa ianya dipanggil limit switch atau switch penghad? Sebab had bagi piston rod full extend adalah pada kedudukan limit switch ini sahaja. Okey. Jadi apabila piston rod fully extend, ianya akan patah balik. Okey, akan masuk balik disebabkan limit switch ini diaktifkan. Okey, sebagai contoh ini, okey, ini limit switch dan ini piston rod. Okey, apabila piston rod tadi fully extend, okey, dan okey, letak di sini contohnya. Okey, letak di sini. Okey, kalau kita letak begini, okey, ini akan menekan, okey, akan menekan roller. Okey, menekan roller. Apabila push button mula retract, okey, roller ni akan tertolak balik oleh pelangga ni. This circuit contains an example of automatic signal input. When the piston reaches the end of its stroke, it actuates a limit switch. The signal generated by the limit switch shifts the 5-2 directional control valve, moving the piston back to its initial position. Video ini menunjukkan bagaimana limit switch ataupun pneumatic sensor digunakan dalam kawalan dua silinder. Okay, bagaimana pergerakan dua silinder ini, katalah ini silinder A dan silinder B, bergerak dalam suatu kitar yang berterusan, okay, tanpa kita menekan sebarang push button. Okay, disebabkan oleh pengaktifan limit switch ini berlaku secara automatik.